saat ini seperti apa di RSKO? Untuk asupan makanan Roy sendiri di RSKO seperti apa mengingat Roy adalah seorang vegetarian? Jadi Roy sampai saat ini di RSKO baik-baik aja. Walaupun bosan ya, tidak senak di rumah, kangen keluarga. Ya, tapi mau bagaimana lagi, ya. Kalau untuk makanan sudah dimintakan kepada rumah sakit dan rumah sakit juga menyediakan, ya, jadi menu-menunya ya adalah menu yang vegetarian. Jadi kalau untuk makan sih sementara waktu tidak ada masalah. Tapi kalau tingkat kebosanannya Roy itu memang sangat bosan sekali, ya itu sudah wajar lah. Biasa di rumah bebas ya, tapi sekarang tidak seperti kayak begitu. Ya mudah-mudahan ini cepat berlalu, Roy segera disidangkan, bisa mendapat putusan, diharapkan putusannya adalah bebas, sehingga Roy bisa menjalankan kehidupan normal kembali. Itu yang kita harapkan.